Ya halo, ini lagi di pameran yang ada di Sleman City Hall. Nah ini langsung ketemu mobilnya Mas Eko Beer Garage yang katanya sedang dijual. Ini mobil terkeren yang pernah saya lihat, cakep pokoknya. Ini cupnya pakai cup karbon, Terus untuk grillnya pakai grill model modulo, red emblem. Nah ini yang mantep nih, yang mahal. Ini front lipnya dari modulo. Ini original. Ini karbon kevlar. Ini di karbonin. Boleh ngambil video nggak apa-apa? Ngambil video nggak apa? Nggak apa-apa. Oh saya iya. Cuma lihat-lihat. Oh lihat-lihat juga. Oke. Okay. Kalian dari bengkel sini. Oh iya, punya Mas Eko. Iya, Eko. Ini cupnya pakai Kevlar. Ini juga pakai Kevlar, karbon Kevlar original. Lampu masih original. Bawahnya ini pakai Kevlar juga ini. Ini peleknya pakai ring 15 race. Fork race CE28 ini serinya. Original. Ini 25 jutaan harganya untuk peleknya aja. BBK punyanya K-Sport. K-Sport. Cakep nih untuk BBK-nya. Ini untuk nut-nya, baut-nya pakai race original juga. Ini race original juga. Mantap mobil ini. Ini pakai modulo. Ini pakai modulo, ini Kevlar juga, setahu saya Kevlar ini, karbon Kevlar, bukan printing. Nah ini yang terakhir kemarin dikerjain, ini pasang rem tangannya punya pakai Wildwood, sedetail itu mobil ini, rem tangannya pakai Wildwood. Tahu sendiri ini harganya mahal. Ini belakang pakai K-Sport juga, cakep, keren. Nah terus. Ini belakangnya masih pakai lampu original. Ini pakai Kevlar. Ini Kevlar apa printing ya? Kevlar sih kayaknya. Ini pakai punya Fit Hybrid. Ini punya modulo Kevlar juga. Cakep. Ini diffuser pakai Kevlar juga. Knalpotnya pakai KXZ knalpotnya. Ini bodinya original tapi cakep sekali. Untuk dalamnya itu ada takometer, interior sudah di lapis karbon atau di Kevlar, karbon semua interiornya. Saya nggak berani buka, nggak ada yang punya, nggak ada. Joknya pakai Recaro, cakep. Jadi kita ngeliput ini khusus jazz ya, dan saya suka itu di audionya. Ini audionya simple, keren. Mantep, keren ini. Oh, di ini. Cakep sekali jazznya. Ini ada audio juga, pameran audio dari Venom. Kita bahas lagi jazz yang lain. Yang ada di sini ini ada Jazz GK5 pakai sunroof. Oh iya, ini juga udah pakai sunroof. Terus ini ada yang ketinggalan, ini pakai spion spoon Kevlar juga sunroof. Cakep sunroof ya. Ini Jazz GK5.
modifikasi simple. Ini yang sudah facelift. Oh, ini ditambahin splitter. Splitternya custom ya. Pakai velg race ring 15. Dia nambah sunroof. Sunroof. Kalau yang belakang ini pakai model spoon untuk ininya, untuk spoilernya. Lainnya standar, ada penyoknya. Lainnya standar, cuman main sunroof sama spoiler belakang. Interiornya standar. Kita cek jazz yang lain. Ini Jazz RS 2000 apa ini ya? Ini yang sudah facelift yang jelas. 2011 kayaknya. Ini sudah facelift, dia pakai velgnya model miti-miti, ring 15, ring bannya Sampiro. Bannya. Enggak ada modifikasi yang signifikan. Ini wiper ala-ala klub, masih original semua. Nah, ini ada jazz satu lagi. Ini RS dari knalpot. Oh, miti sekali velgnya, tebel. Fairing 15 pakai ban Evo Race. Besar sekali. Depannya masih standar. Tampilan depannya seperti ini. Ini ada lagi jazz yang belum facelift. Pakai velgnya apa ini? Ini velgnya Kranzi ring 16 sih kayaknya. Kranzi warnanya cakep, kuning, keren warnanya. Itu ada yang punya. VTEC ya, sorry saya salah sebut, maksudnya Jazz GD3. Ini model MMC, ini juga model MMC, Jazz GD3 model MMC. Sudah sunroof juga, dalam sudah karbon-karbon. Velgnya
pakai Mugen, model Mugen. Bannya pakai Campiro ring 15. Iya. Lainnya pakai kap karbon. Lumayan lah, standar. Ini Jazz GD3 MMC juga upgrade-nya. Memang kalau sudah MMC itu sudah upgrade terbaik. Ini pakai splitter di bawah, pakai splitter karbon. Interiornya wah sudah upgrade ya ini ya. Sepertinya bukan originalnya. Bukan originalnya GD3. Ini GD3 ADSI. Mobil pertama saya juga kayak gini. Ini pakai spoon. Ini pakai T37 SL. Kap karbon. Masih standar untuk bumper depan. GD3 juga pakai Walkmaster untuk peleknya, ring 16 sih kayaknya. Ini GD3 juga, banyak GD3 nya. Ini kumpulan Honda Civic. Honda Civic ini Civic Estilo. Tapi dari semua Honda ini memang yang paling keren adalah Honda punya Mas Eko Bir, itu paling keren. Paling sip, paling proper ya menurut saya modifikasinya. Yang memang mobilnya dibangun untuk kontes. GK5, kalau ini main di audio. Dia main di audio. Bawa produknya Gramon. Cuman nggak dibuka, jadi nggak bisa lihat dalamnya. Kalau dari luar standar semua. Ini dia, the best. Ini yang the best. Warnanya cakep, permainan kombinasinya pun cakep semua, karbon-karbon, proper lah ini, paling proper. Semuanya wiper juga di karbon, pakai spoon, detail, pakai turbo, terus oil cooler. Mantap, mantap untuk bangunnya.